Setelah selesai syuting Kupu-Kupu Kertas, Amanda Manopo dan Arya Saloka terciduk bersama di kafe. Setelah sebulan lamanya proses syuting film Kupu-Kupu Kertas yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Chico Kurniawan, akhirnya selesai di Banyuwangi, Jawa Timur. Momen penyelesaian ini dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh kru film dan para pemeran lainnya. Terlihat jelas Chico Kurniawan memperlihatkan suasana gembira di lokasi syuting, di mana kebersamaan mereka seolah mempererat hubungan di antara rekan kerja. Pelukan hangat dan obrolan ceria mengisi momen berharga ini. Namun sayangnya kehadiran Amanda Manopo tidak terlihat bersama para pemain dan juga kru film lainnya. Para penggemar yang begitu mengharapkan kehadiran artis berbakat ini merasa sedikit kecewa. Nama Amanda Manopo belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat setelah terseret dalam isu perceraian antara Arya Saloka dan Putri Anne. Kedekatan Amanda dan Arya Saloka selama berperan sebagai pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta turut menambah kisah sensasional ini. Bahkan rumor perceraian Arya Saloka dan Putri Anne menjadi puncak dari kisah cinta mereka dalam dan di luar layar. Meski begitu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Arya Saloka maupun Putri Anne terkait peristiwa ini. Kamera berhasil merekam Amanda Manopo tengah bersama seorang pria misterius. Dalam momen itu terlihat Amanda Manopo tersenyum ceria, sementara di sampingnya hanya terlihat potongan tangan dan sebungkus rokok. Momen ini pun menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar. Banyak netizen kemudian menduga bahwa pria yang bersama Amanda adalah Arya Saloka. Hal ini diperkuat dengan unggahan di akun Instagram dan TikTok yang tengah beredar. Meskipun wajah Arya tidak terlihat kebersamaan Amanda Manopo dan Arya Saloka, tampaknya disengaja untuk tidak diekspos ke media sosial. Secara perlahan keduanya mulai mempublikasikan kedekatan mereka. Tak sedikit netizen yang meyakini bahwa pria di samping Amanda adalah Arya Saloka, terutama melihat bungkusan rokok hijau yang merupakan bukti kesukaan pribadi Arya Saloka. Akun tersebut pun ramai dengan komentar-komentar dari warganet yang penasaran. Dengan begitu, banyak spekulasi dan perbincangan yang berkembang kehadiran Amanda Manopo dan Arya di kafe ini menjadi titik fokus bagi para penggemar di media. Kedekatan mereka di luar layar rupanya masih menyisakan misteri tersendiri.